Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Loh, Safina? Kamu sendirian? Ngapain, Nak? Ada apa, Nak? Tante, tolong Mama. Mama sakit. Mama perutnya gendut kayak orang hamil. Mama hamil? Vina nggak tahu, Tante. Tolong Mama. Ya. Kita bantu Tante Rizka yuk, Ma. Kesian. Kan Tante Rizka satu-satunya adik Mama. Ya, Ma. Penyesalan ketika semua waktu yang diberikan Tuhan kau sia-siakan. Berpisah tubuh ini dengan dunia yang fana hanya membawa amal. Rizka sabar ya. Tahan dulu, Rizka. Waalaikumsalam. Halo, Jen. Kenapa kamu telepon aku? Rizka sakit, Mas. Rizka sakit? Terus kenapa harus aku sih? Aku kan bukan dokter. Tolong, Mas. Tolong datang ke sini, Mas. Sakit parah dia. Enggak, Jen. Ah. Aku nggak mau datang. Tolonglah, Mas. Mas. Gimana keadaannya? Astagfirullahaladzim. Kenapa perutnya membesar begini? Kenapa dok? Apa adik saya hamil dok? Tidak bu. Saya tidak menemukan denyut jantung bayi pada kandungan. Bagaimana keadaan Rizka? Saya nggak tahu, Ustaz. Tiba-tiba aja Rizka pingsan kayak gini, Ustaz. Marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat Rizka. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah penderitaan Rizka dan angkatlah penyakitnya, ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, ya Allah. Tiada satu pun penyakitnya yang tidak dapat Kau sembuhkan, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin. Rizka! 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 Rizka!
Ini kok ada selama? Loh, Rizka. Ini sepertinya punya Rizka. Ya Allah. Iya, Pak. Masih. Ini mirip pakaian Rizka tadi. Baju oh, itu Rizka. Bajunya. Rizka di mana, Pak? Astagfirullahaladzim. Itu, kakinya. Tangannya saja, Pak. Tunggu saja, Pak. Ya Allah. Rizka. Rizka, ya Allah. Rizka. Waktu yang diberikan Tuhan, kau sia-siakan. Terpisah tubuh ini dengan dunia yang fana, hanya membawa amarah. Gimana, Dok? Pasien sudah tidak ada. Jenazah ini kita bawa pulang ke rumahnya, kita mandikan, kita sholatkan, lalu kita kuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari diangkat jenazahnya. Baik, Pak Ustaz. Mari. Keadaannya panas, Pak Ustaz. Yang telah dilakukan almarhumah semasa hidupnya. Sebenarnya semasa hidupnya adik saya selalu melakukan hal. Adik mau kemana, Ajeng? Maafin Ajeng ya, Pak. Ajeng udah cari Rizka kemana-mana setahun ini. Gak ketemu juga. Rizka gak kasih kabar sama sekali, Pak. Maafin Ajeng ya, Pak. Ajeng udah bikin kecewa Papa. Kamu sudah membuat hati Papa senang selama ini.
tapi Bapak sedih. Tidak bisa melihat pernikahan kalian besok, Pak. Bapak ngomong apa sih, Pak? Abi. Iya, Om. Kamu adalah laki-laki yang baik. Papa kepingin sekali melihat kalian berdua menikah. Sebelum Papa... Berhenti penyesalan ketika semua Bapak sudah tidak ada. Waktu yang diberikan Tuhan kau sia-sia. Inilah yang rojul. Terpisah tubuh ini. Maafin aja, Pak. Maafin. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ajeng Bibi Mirwan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga pernikahan kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya rasa papa kalian almarhum di alam sana merasa senang. Kok kakaknya menikah adiknya enggak datang ya? Enggak tahu, Bu. Malu kali. Kemarin aja waktu sakit enggak ngelongo. Amin ya Allah. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya mewakili keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat bapak ibu semua yang sudah menyempatkan hadir sampai acara pemakaman selesai. Semoga amal kebaikan bapak dan ibu ini diberikan ganjaran pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih banyak Ustazah. Iya, terima kasih bapak ibu semuanya, terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih banyak ya. Ibu makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Selamat ya atas pernikahan kalian berdua. Ya Allah. Rizka. Kamu datang sendiri? Iya, Kak, aku sendirian. Sorry ya aku telat. Soalnya aku hamil. Lagian kakak gak ngabarin aku sih. Maafin aku ya. Aku sama Mas Abi udah setahun ini cari kamu kemana-mana tapi gak ketemu. Kamu juga gak ada kabarnya. Aku mau kasih tahu kalau papa sakit. Tapi gak bisa. Aku tahu. Kakak tuh sengaja gak ngabarin aku. Soalnya kakak tuh mau semua harta-hartanya papa. Astagfirullahaladzim, Rizka. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu depan makam papa. Oh, baru nih. Mas, titip dulu ya. Aku masih harus ngerjain di belakang. Udah. Biar Rizka aja beres-beresin. Kamu tuh harus cepet-cepet berangkat. Gak boleh terlambat. Soalnya hari ini kamu tuh resmi diangkat jadi direktur utama PT Karunia Anugrah. Iya. Alhamdulillah. Apa?
dia jadi direktur utama. Dasar serakah. Kepala. Aku harus melakukan sesuatu. Ya, halo. Halo, Mas Abi, Mas. Iya, Riz, kenapa? Aku sakit, Mas. Aduh, Mas, tolongin aku, Mas. Aku nggak kuat. Yang sakit kamu apa anak kamu, Safina? Aku, Mas. Mas, kalau aku mati, nanti Safina sama siapa, Mas? Kan dia masih kecil, Mas. Kasihan aku, Mas. Cepetan pulang, Mas. Aku udah nggak kuat, Mas. Kamu kenapa nggak telepon Ajeng? Kak Ajeng nggak bisa dihubungin, Mas. Handphonenya mati. Ya udah deh, oke. Aku pulang sekarang ya. Iya, Mas. Makasih, Mas. Aku malu, Kak, mau ngomong ini. Kamu bikin masalah apa lagi? Lihat aja sendiri. Gak mungkin. Aku gak percaya. Gak mungkin Mas Abi melakukan hal sebejat ini. Ini pasti akal-akalan kamu aja. Ya tapi itu buktinya, Kak. Aku tahu kamu. Kamu tuh licik, tau gak? Gak mungkin suamiku gak mungkin kayak gini. Kak, aku mohon kakak izinin aku untuk menikah dengan Mas Abi. Kamu udah gila ya, Rizka? Sadar dong kamu. Siapa Mas Abi? Dia itu kakak ipar kamu. Suami kakak kamu sendiri. Bisa-bisanya kamu padu, Rizka. Ya Allah. Ya udah, kalau kakak nggak mau, aku akan menyebarkan foto-foto ini. Rizka. Ibu mau kemana, Bu? Mau ke pasar, Bu. Loh, ini kok bayi Safina ada di ibu terus sih? Mamanya lagi sibuk, Bu. Bu, Rizka tuh deket banget ya sama suami kakaknya. Jangan-jangan. Jangan berpikiran macam-macam. Mas Abi itu kan kakak iparnya. Iya sih. Tapi kan tahu sendiri Rizka. Suka deket sama cowok-cowok lain. Ibu, macam dan ini nggak bisa orang itu. Iya, ini udah nangis aja. Nangis ya, mungkin air. Udah haus ya, Dek. Oh, iya. Sayang. Aduh. Bantuin. Aduh, panas ya. Ya, udah. Makasih ya, ibu-ibu ya. Sama-sama. Bu, emangnya benar dia suka ganti-ganti cowok? Gosipnya mah gitu, kata Bu Jamal. Di sini. Aku datang ke sini mau minta tolong sama Mas Abi. Mau minta tolong apa? Aku pengen kerja Mas Abi, nggak apa-apa deh. Aku jadi sekretarisnya Mas Abi atau apa, kek. Rizka, aku udah punya sekretaris. Ya udah, jadiin aku yang kedua aja.
Aku nggak butuh dua sekretaris. Satu sekretaris itu cukup buat aku. Ya udah, jadiin aku istri yang kedua aja. Rizka, sekarang juga kamu keluar dari ruangan saya. Kamu keluar. Keluar sekarang. Kita masuk ya, Nak. Jadi benar, Mas Abi mau nikahin aku. Ajeng, dengerin aku dulu. Ini gak seperti apa yang kamu lihat, tau gak? Ini cuma akal-akal adik kamu aja. Apalagi? Apalagi yang mesti dijelasin? Udah jelas-jelas depan mata aku kamu selingkuh. Bersama di rumah. Sekarang di kantor. Kamu gak tahu malu ya, Mas? Adik kandung aku, Mas. Dengerin aku, sumpah demi Allah, aku gak ngelakuin itu sama adik kamu. Jangan bawa-bawa nama Allah kalau kamu berbohong, Mas. Kamu bisa kena azab, Mas. Ingat, Mas. Tapi aku benar-benar gak ngelakuin itu. Kalau kamu mau nikah sama Rizka, aku gak larang. Nikah! Aduh, Kak, gak apa-apa, Kak. Ajeng. Ajeng. Kamu gak usah urusin dia. Urusin aja dengan kamu. Ajeng. Anak mama, cendirian, kasihan. Ditinggalin sama tante yang jahat itu ya. Ya, kita pulang yuk. Maksud skenario kamu. Aku ini kan cuma pura-pura jadi supir kamu, iya kan? Kamu itu supirnya Mas Abi yang mau ngambil dokumen. Ah, udah deh. Pokoknya sekarang jangan lama-lama sebelum nanti ada suami kamu. Masukin aku ke dalam. Ayo cepet. Ya udah. Mas minum dulu ya biar tenang. Oke. Makasih ya. Ya, Nggak usah. Aku istirahat aja deh, ya. Ya udah, Mas. Bisa istirahat di kamar aku. Aduh. Ada dokumen yang harus Ibu tanda tangani. Oh, di sini ya? Iya. Yang sabar ya, Bu. Saya tahu kok siapa Ibu.
Ibu orang baik. Ibu tidak seperti yang diberitakan di koran. Ya sabar ya, Bu. Makasih. Saya permisi, Bu. Trans, Pak. Emang mencurigakan bawa barang, Pak. Ya, baik, Pak. Siap. Permisi, Bu. Saya pamit pulang. Oh, iya. Udah malam, ya? Iya. Apa Ibu mau saya temenin dulu? Nggak usah. Saya beli sendiri, makasih, ya. Saya permisi, Bu. Ya. Selamat malam dengan Ibu Ajeng. Ibu kami tangkap. Ini silakan. Maksudnya gimana ya, Pak? Ibu terbukti menyelundupkan obat terlarang di dalam produk yang agak dikirim kepada. Pasti ada kesalahan saya, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ada barang terlarang di... Astagfirullah. Iya, Pak. Tidak mungkin. Bos saya melakukan hal seperti itu. Sebaiknya Ibu jelaskan saja di kantor. Untuk sementara perusahaan ini kami tutup untuk proses selanjutnya. Dan silakan Ibu ikutkan. Ayo, Pak R. Siap. Udah. Ayo. Sabar, Bu. Jangan, Pak. Ayo. Kamu juga. Ajeng di penjara. Astagfirullahaladzim. Ini gak mungkin. Gak mungkin perusahaan Ajeng menyelundupkan obat terlarang. Gak mungkin. Ini pasti Ajeng dijebak ini. Rizka. Tolong dong. Aku lagi pengen sendiri, aku lagi gak mau diganggu. Mas, kamu harus nikahin aku. Apa? Rizka, kamu udah gak waras ya? Aku hamil anak kamu, Mas. Gak mungkin, Rizka. Gak mungkin. Orang aku gak pernah nyentuh kamu kok. Ini ada buktinya. Kita berdua di satu ruangan saat itu. Nih, ada fotonya. Sebarkan foto-foto ini di koran. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka binti Mirwan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana kasih sah? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulai sekarang kalian sudah jadi suami istri selamanya.
apaan sih? Lu jangan ngurusin urusan gue lagi ya. Eh Rizka, gue udah bantuin lo ya. Karena gue cinta sama lo. Kenapa lo nikah sama kakak ipar lo sendiri? Hah? Gampang banget ya lo ngomong cinta. Sekarang kemana aja lo selama ini? Udah ninggalin gue dan anak lo. Rizka, Rizka, kamu di mana, Riz? Nih ya, ini bawa semua ini uang, jangan sampai lu balik lagi ke sini. Uang apaan? Eh, Rizka, lu itu milik gua. Sampai kapanpun, gua nggak akan lepasin lu. Lu sadar nggak sih, selama ini lu tuh cuma dijadiin pacung buat gue. Eh, Rizka, uang ini nggak cukup. Eh, lu asal lu tahu, Safina itu anak gue. Ya udah, bawa aja Safina buat lu sana. Dan Mas Abi, aku masuk ya. Dasar lo Rizka, perempuan licik. Gue itu udah bantuin lo ya, untuk ngancurin perusahaannya kakak lo. Sampai sekarang perusahaannya jatuh ke tangan lo. Hah? Gue juga udah fitnah kakak lo, sampai kakak lo sekarang ada dalam penjara. Lo pikir dong. Itu urusan lo. Lo sadar gak sih lo siapa? Lo tuh cuma kacung gue. Tempat siapa-siapa. Rizka, sampai kapan tuh gue akan lepasin lo. Ngerti lo? Itu urusan lo, bukan urusan gue. Lihat aja, gue akan balas dendam sama lo. Kenapa selama ini aku gak dengerin kata-kata Ajeng? Dan aku malah menyudutkan dia. Mas, kamu kenapa? Dasar perempuan jahat, pergi kamu. Mas ngomong apa sih? Aku gak ngerti. Gak usah pura-pura gak tahu deh, aku udah tahu semuanya. Tega banget sih kamu, ha? Ngancurin rumah tangga aku sama kakak kamu cuma gara-gara ambisi kamu. Iya? Mas. Itu aku. Mas, ingat ya Mas ya, ada anakmu di rahimku. Kalau kamu mau menceraikan aku akan menggugurkan dia. Jadi ini semua hanya fitnah. Bukan Ibu Ajeng yang melakukannya, Pak. Ini hanya akal-akalan adiknya, Pak. Namanya Rizka, Pak. Apakah semua ucapan kamu bisa dipertanggungjawabkan? Saya bertanggung jawab penuh, Pak, atas ucapan saya semuanya, Pak. Baiklah, kalau begitu Ibu Ajeng harus dibebaskan dari berbagai macam tuntutan. Secepatnya, Pak, bebaskan Ibu Ajeng, Pak. Baik. Saya minta tolong. Ya. Makasih, Pak. Iya sayang, kenapa sayang? Aku boleh minta tolong nggak? Kamu minta tolong apa cantik? Anterin Kiara ke rumah mama ya pak. Iya om, Safina kangen sama Tante Ajeng. Kiara kangen ngumpul bareng-bareng lagi. Gimana kalau sekarang papa anterin kalian ke tempat mama? Sini sayang. Yuk kita kesana. Ajeng. Aku mau maafin dia. Asal kamu juga mau maafin aku. Makasih aja, kalau gitu aku juga ikhlas maafin Rizka. Aku ikhlas. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Pak Ustadz, asapnya udah gak ada Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mari bapak-bapak kita makamkan jenazah ini. Ayo, mereka.
illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illallah. La ilaha 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 illallah. Marilah kita berdoa untuk almarhumah. Semoga almarhumah dapat diampuni dosa-dosanya sama Allah SWT. Amin. Semoga dilapangkan kuburannya, ditempatkan di surga yang baik. Amin. Allahumma gfir laha warhamaha wa'afi wa'afu'anaha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Pak Abi, Bu Ajeng, saya mau pamitan. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya. Iya, makasih. Ajeng, aku minta maaf ya. Sama ya, aku juga minta maaf. Kita pulang yuk. Yuk, kita pulang.